Bolehkah seorang bapak menikahkan anaknya di antara kedua istrinya? Istri A, anaknya perempuan. Istri B, anaknya laki-laki. Menikah dia, istri pertama A, punya anak perempuan. Nikah yang kedua, istri B, punya anak laki-laki. Boleh enggak dinikahkan anaknya ini? Enggak boleh. Kenapa? Karena masih satu nasab. Yang anak perempuan ini namanya Aisyah binti Abdul Somad. Yang ini nama anak kedua Abdurrahman bin satu bapaknya. Tak boleh, masih satu induk. Dalilnya, "Hurriman 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum." Haram menikahi saudara kandung. Kalau ternyata mereka terpisah jauh, enggak ketahuan. Karena ini buka cabangnya enggak resmi. Franchise, tapi enggak lulus. Ya, setelah ini buka di sana jauh, tiba-tiba anak ini satu kampus kuliah, jatuh cinta, menikah. Setelah dinikahkan baru ketahuan. Loh, ini ayah saya, ini ayah saya juga. Baru ketahuan. Maka nikahnya segera difasakh namanya. Bukan tolak. Kalau tolak itu suami menjatuhkan cerai, itu talak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu. Perempuan tidak menggugat, suami tidak mentalak, tapi dipisah oleh hakim, namanya fasakh. Bahasa Arabnya fasakh. Jadi bahasa Indonesia pisah. Dipisah, hakim yang memisah. Enggak boleh. Haram hukum. Di antara haramnya pernikahan satu darah yang disebut dengan inses adalah menyebabkan penyakit fisik, dan itu cara hewan tidak baik. Maka raja-raja Mesir kuno ditemukan tulang-tulangnya itu menunjukkan cacat, mohon maaf. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan hubungan sedarah. Raja-raja Mesir kuno itu di antaranya Tutankhamun fisiknya cacat gara-gara melakukan hubungan sedarah, karena mereka dulu tidak ingin kekuasaan ini keluar dari wilayah kerajaan, karena mereka menikahi satu, banyak dulu terjadi demikian. Maka ketika Islam datang diharamkan. Dalam Islam diajarkan iqtaribu tasihhu, nikahlah dengan orang jauh maka kamu akan sehat. Bukan hadis Nabi, pesan Umar bin Khattab. Maka kalau menikah itu nikah dengan orang yang lebih jauh lebih bagus. Kenapa? Untuk menyebarkan keturunan dan berbagai macam suku. Makanya di Indonesia banyak sekali kakeknya Jawa, neneknya Batak, menantunya Minangkabau, nikah sama orang Banjar, nanti menikah dengan orang Bugis. Kalau ditanya sukunya apa? Nusantara. Bagus kayaknya.